Sejumlah pelajar melakukan konvoi sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Ngumban Surbakti Medan. Pelajar ditangkap tim patroli reaksi cepat Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara. Konvoi pelajar membawa senjata tajam dihentikan tim patroli reaksi cepat atau PCR atau PRC Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara. Sejumlah senjata tajam berbagai jenis, petasan dan batu disita. Dari 20 pelajar, 6 orang ditangkap dan diproses di Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Para pelajar konvoi diduga untuk memancing tawuran dengan kelompok lain. Jadi mereka memancing supaya ada keributan atau apa, memancing keributan. Artinya apa? Mereka lewat jalan atau gang tertentu, ada kelompok atau segerombolan misalkan orang yang ada di situ, kemudian mereka mancing dengan petasan. Itu yang tadi disita oleh adik-adik ini, ada petasan, itu dipancing supaya membalas. Dan pada akhirnya mereka melakukan tawuran. Jadi mereka sifatnya memprovokasi. Ya, mereka memprovokasi.